Hai sahabat Zodiac ID, video ramalan zodiak ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu klik subscribe dan klik tombol loncengnya untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di YouTube. Kamu ramalan zodiak hari Minggu, tanggal 7 April tahun 2019, Libra kecantikanmu luar biasa hari ini. Diramal pada hari Sabtu, tanggal 6 April tahun 2019 pukul 9.19 waktu Indonesia Barat. Zodiac ID video, berikut kami sajikan informasi terkait ramalan zodiak untuk hari Minggu, tanggal 7 April tahun 2019 bagi Anda yang membutuhkan. Berikut ramalan zodiak Anda akan mulai dibacakan dari 1. Aries tanggal 21 Maret tanggal 20 April. Jika Anda berencana untuk segera menikah, Anda dapat mulai membuat persiapan hari ini. Namun, sebelum Anda mengambil keputusan akhir, akan lebih baik untuk melihat kedua sisi mata uang. Saran zodiak ID. Kegiatan yang terkait dengan aliansi semacam itu akan mendominasi hari ini, dan pada akhirnya Anda mungkin merasa sangat gembira. 2. Taurus tanggal 21 April tanggal 21 Mei. Ini adalah salah satu dari hari-hari yang mengerikan ketika Anda bisa terlalu sensitif dan pemarah, takut zodiak ID. Jangan berkelahi dan bertengkar dengan siapapun yang tampaknya tidak ramah atau tidak sopan. Anda hanya akan berakhir dengan merusak beberapa hubungan yang sehat. Suasana hati Anda cenderung berubah dari waktu ke waktu. Perselisihan jelek dengan pasangan Anda tidak bisa dikesampingkan. Jangan membahayakan kehidupan pernikahan Anda. Tegaskan diri Anda dan jaga agar Anda mudah marah. 3. Gemini, tanggal 22 Mei tanggal 21 Juni. Hari yang progresif menanti Anda, namun Anda harus tetap mengendalikan diri saat menikmati diri sendiri. Anda akan menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga dan menjalin ikatan emosional. Jangan mengabaikan anggota keluarga Anda dalam kegiatan kelompok yang Anda ikuti, kata zodiak ID. 4. Cancer, tanggal 22 Juni tanggal 21 Juli. Hari ini tampaknya akan menjadi hari yang penuh dengan hal-hal ekstrim, terutama dalam hal suasana hati Anda yang kacau. Namun, Anda harus terus mengingatkan diri sendiri untuk tidak terlalu emosional atau tidak praktis. Kalau tidak, Anda mungkin berakhir dalam situasi yang rumit, memperingatkan zodiak ID. Sudah saatnya Anda mempertimbangkan kesehatan dan kebiasaan makan Anda. Tanamkan perubahan secara sadar. Makan berlebihan adalah probabilitas yang kuat. 5. Leo, tanggal 22 Juli tanggal 23 Agustus. Anda akan lebih memperhatikan anggota yang lebih muda dalam keluarga. Anda akan membimbing anak-anak dalam meningkatkan jadwal harian mereka. Suatu kesempatan untuk merayakan akan hadir dengan sendirinya. Anda akan berkeinginan untuk berpartisipasi dalam beberapa kompetisi atau program, kata zodiak ID. 6. Virgo, tanggal 24 Agustus tanggal 22 September. Zodiak ID memperkirakan bahwa Anda akan dihargai hari ini untuk semua pekerjaan baik yang dilakukan sebelumnya. Anda akan lebih suka mengatur hal-hal dengan cara Anda sendiri daripada menerima pesanan dari orang lain. Namun, zodiak ID menyarankan Anda untuk tidak terlalu membebani, tetapi tetap tenang dan tenang. 7. Libra, tanggal 23 September, tanggal 23 Oktober. Zodiak ID mengatakan Anda akan lebih sadar tentang kecantikan dan penampilan luar Anda dan mencoba untuk meningkatkannya dengan pergi ke salon kecantikan atau dengan membeli kosmetik mahal.
Untuk meningkatkan penampilan dan kepribadian Anda, Anda juga dapat berbelanja pakaian. Zodiak ID mengatakan Anda akan mendapatkan manfaat untuk uang Anda hari ini. 8. Scorpio, tanggal 24 Oktober tanggal 22 November. Saat ini ada kemungkinan Anda akan terganggu oleh aliran pikiran negatif yang terus-menerus dalam pikiran Anda. Cobalah mengalihkan pikiran Anda dan mencari orang atau teman yang positif yang akan menghibur Anda. Memahami orang-orang yang membutuhkan dan memenuhi harapan mereka akan memberikan ketenangan pada pikiran Anda yang terganggu, kata Zodiak ID. 9. Sagittarius, tanggal 23 November tanggal 21 Desember. Anda akan menemukan diri Anda. Menggosok bahu akan Lady Luck hari ini. Pertajam keterampilan multi tugas Anda karena Anda akan tetap sibuk dan hanya memiliki saat-saat istirahat yang sesekali. Niat baik dan cetak hijau, Anda mungkin menemukannya dengan mudah dan berlimpah, prediksi Zodiak ID. 10. Capricorn, tanggal 22 Desember tanggal 19 Januari. Tangan Anda penuh dengan banyak proyek dan tugas. Habiskan mereka secepat mungkin dan habiskan sisa hari. Menyegarkan pikiran Anda, berkomunikasi dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat akan membuat Anda meningkatkan wawasan pengetahuan Anda. Rasakan Zodiak ID. Berbicara tentang kehidupan pribadi, Anda akan merasa bebas untuk bertindak sesuai keinginan Anda. 11. Aquarius, tanggal 21 Januari tanggal 18 Februari. Anda gila kerja. Dengan banyak kerja keras Anda telah mencapai target Anda. Anda bukan seseorang yang akan gagal membedakan antara tempat pemberhentian dan tujuan akhir. Keberhasilan Anda akan memotivasi Anda untuk merencanakan tujuan yang lebih besar dan lama. Tapi, jangan menganggap segala sesuatunya begitu serius sehingga Anda gagal menikmati dan merayakan kesuksesan Anda. Saran Zodiak ID. 12. Pisces, tanggal 19 Februari tanggal 20 Maret. Zodiak ID memperingatkan bahwa pengeluaran Anda bisa dua kali lipat dari penghasilan atau keuntungan Anda. Anda harus lebih berhati-hati dalam masalah uang. Ini bukan hari baik untuk pekerjaan baru, kesepakatan baru atau awal baru. Zodiak ID menunjukkan bahwa segala sesuatunya akan terlihat setelah dua hari atau lebih. Sekian prediksi hari Minggu untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Dan juga ingat untuk follow Twitternya di @zodiakviral. Sekian dan terima kasih. Sekian prediksi hari Jumat untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah dan support juga saluran ini dengan follow Twitter kami di sini. Terima kasih.